makan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro semuanya. Ketemu lagi Mas Bro dengan Petualang Mancing. Hari ini saya akan casting ikan hampala dan juga mancing ikan gabus Mas Bro. Spotnya masih di sini nih. Ini Mas Bro, nanti saya akan casting ikan hampala dulu. Nanti kalau udah siang saya akan mancing ikan gabus pakai umpan alami atau umpan katak Mas Bro. Oke Mas Bro, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya hari ini ikan hampalannya atau ikan palungnya belum ada yang nyambar Mas Bro, masih sepi-sepi aja. Lurus saya malah nyangkut di sana satu, tadi saya tarik aja putus. Nanti saya ambil lah terakhir-terakhir. Oke Mas Bro, jadi sekarang kita akan mancing ikan gabus karena sepertinya ikan hampalannya nggak mau nyambar Mas Bro. Saya kalau mancing di sini sebenarnya kalau habis banjir itu galak hampalannya Mas Bro. Sekarang sungainya udah kecil. Jadi kita mancing ikan gabus. Oke Mas Bro, saya akan coba mancing ikan gabus. Aku main katak tuh. Makan tuh. Disambar bro, di situ tuh di bawah pohon rumput itu. Di bawah bos, di sana bos. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat bro. Alhamdulillah bos. Ini strike pertama ikan gabus, nggak ada ikan hampala, ikan gabus pun jadi. Mantap jiwa bro, lumayan bro, strike pertama bro ikan gabus, mantul bos ikan gabus bos. Kita nyari spot lagi Mas Bro. Hari udah makin siang, udah jam 11 sekarang.
Dimakan bro, dimakan di sana bro, mantap. Oh, Pak. Alhamdulillah, bro, dapat 2 ekor, mantap. Ini saya lagi mancing malah disamperin anjing, bro. Toki. Iya. Peter. Tahu anjing punya siapa ini? Peter banget, bro. Lucu banget, bro, anjingnya, bro. Doggy. Siu, pulang, pulang. Dadah. Doggy. Dia biasa minta mau main, bro. Wah, lucu banget. Iya. Tadi selus. Dadah. Oke, Mas Bro semuanya, petualang mancing hari ini cukup sekian. Sekarang sudah jam 11:30, sudah hampir jam 12. Sudah panas, sudah banyak ular yang mulai keluar, Mas Bro. Karena saya harus ngelewatin kebun-kebun seperti ini, Mas Bro. Jadi kalau udah panas itu cukup beresiko karena banyak ular udah mulai keluar, Mas Bro. Alhamdulillah hari ini bisa strike walaupun hanya 2 ekor, Mas Bro. Ini dia, coba dapet 2 ekor. Ikan gabus, gak dapat ikan hampala, Mas Bro, hari ini karena sungainya kecil, jadi ikan hampalanya gak pada keluar. Dari tadi juga gak ada sambaran sama sekali. Oke, Mas Bro, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, Mas Bro, channel Petualang Mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.